Tuan memakai mask dengan sebaiknya sebab telah menjadi norma dalam pengurusan hidup kita pada pagi pada hari ini. Dan sekarang apa COVID-19 semakin berkurangan disebabkan disiplin ini. Disiplin penjagaan jarak dan memakai mask sentiasa dalam kehidupan. Mulai kitab Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis Outcome-based education OBE pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram.
Junior Dr. Muhammad Saidi bin Wahab dari UTHM dan diiring oleh Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pensyarah-Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. VIP yang diraikan yang berbahagia, Profesor Engineer Dr. Muhammad Saidi bin Wahab, Pengarah Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni UTHM, Yang Berusaha Ketua Jabatan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Teknologis Abdul Razak bin Muhammad Daim, Yang Berusaha Ketua-Ketua Program, Yang Dihormati Para Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Dikasihi Para Pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berada dalam satu majlis pada pagi yang berbahagia ini bagi mendengar taklimat tentang OBE ataupun Outcome Based Education yang dilaksanakan secara bersepadu dalam sistem pendidikan Politeknik Malaysia yang akan disampaikan oleh Profesor Ejina Dr. Muhammad Saidi bin Wahab. Taklimat ini adalah anjuran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kota Kinabalu. Taklimat ini juga dapat dilayari oleh pelajar yang belajar secara PDP online di rumah melalui platform Facebook Live Streaming. Semoga dengan taklimat ini akan memberikan pengetahuan jelas tentang sistem OBE bagi menghadapi cabaran pendidikan alas baru yang berdaya saing. Mendadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuhkan tautan, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk maksud itu, majlis dengan sukacita mempersilakan Encik Muhammad Syauqi bin Muhammad Sabri untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan sehormat mempersilakan. Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا كريم يا ودود. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis Outcome Based Education OBE pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'ul alim. Allahumma inna na'uzubika minal barasi wal junum wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merayakan ucapan terima kasih kepada Muhammad Syauqi bin Muhammad Sabri atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Majlis dengan segala hormat menjemput Ketua Jabatan, Jabatan Kejuruteraan Mechanical Technologies Abdul Razak bin Muhammad Daim untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majelis Encik Muhammad Sattar. Yang dihormati Profesor Dr. IR Muhammad Saidin bin Wahab, pensarah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan dan juga pengarah kerjaya dan alumni UTHM. Seterusnya yang berusaha ketua-ketua program mekatronik, pembuatan dan mechanical arm. Kemudian kepada ahli jutuan kuasa pelaksana program OBE pada pagi ini. Seterusnya kepada pensarah-pensarah kaki tangan Politeknik KK. Dan akhir sekali kepada pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersua pada pagi ini dalam program OBE. Sebelum itu pelajar, apa kabar semua? Sehat? Sehat eh? Sekarang ini kamu minggu yang ketiga. Maknanya kamu ada tinggal lagi dua minggu lah untuk menyelesaikan kerja amali dan praktikal.
Di sini juga kita telah share dengan rekan-rekan kita yang berada di kampung secara live streaming. Mungkin kawan-kawan kita tengah melihat, kita mengharapkan rekan-rekan kita yang berada di kampung masing-masing, pelajar semester 1 untuk semua program, kemudian pelajar semester 2 untuk program DKM dan DTP. Dan yang terakhir, semua pelajar semester 5. Kita mengharapkan dorang tengah melihat kita lah. Dan kita berasa sangat-sangat bersyukur kerana telah dihadiri oleh penceramah kita, Profesor. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor kita. Ini adalah kehadiran beliau yang kedua secara rasminya. Tetapi secara tidak rasmi memang ada dilakukanlah untuk perbincangan serba sedikit mengenai keberlangsungan kita punya program, khasnya Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Oke, saya tidak mau berucap panjang, tetapi saya mengharapkan semua pelajar memahami sebaik mungkin apa yang kita hendak buat. Ini penting untuk mendapatkan pengiktirafan diploma pelajar-pelajar. Program ini kita buat bukan saja-saja kita buat, ini menjadi keperluan supaya nanti bila pelajar-pelajar tamat pengajian, diploma pelajar-pelajar diiktiraf. Bila diiktiraf, pelajar-pelajar boleh menyambung pengajian pada peringkat sarjana muda. Dan seterusnya diiktiraf oleh apa? Oleh industri. Jadi untuk pagi ini kena pahamkan, kalau tidak paham boleh tanya dan angkat tangan. Oke, untuk kesimpulan pada pagi ini, OBE ini kita tahu dia adalah apa? OBE. Siapa tahu OBE? Angkat tangan. Ada yang tahu? Oh, ada. Oke. Okay. Outcome based education. Jadinya apakah elemen-elemen yang perlu ada dalam OBE? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan yang tahu? Tiada. Oke, kalau tiada, itulah salah satu tujuan kita buat program ini. Jadinya untuk kita tidak mengambil masa yang lama, kita hanya mengambil masa yang sekejap. Jadinya pagi ini, tolong pahami untuk kamu punya keberlangsungan program. Keberlangsungan program supaya program di apa? Program di iktiraf. Oke, saya rasa itu saja. Akhir kata, sekali lagi saya mewakili Politeknik Kota Kinabalu mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas kehadiran Prof ke Politeknik Kota Kinabalu. Dan seterusnya ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada semua ahli jutaan kuasa pelaksana program pada pagi ini, termasuklah pihak UIDM, staf-staf mekanikal, dan seterusnya kaki tangan pihak pengurusan.
Jadi saya rasa itu saja saya punya ucapan ringkas. Dan dengarlah baik-baik taklimat ini supaya mendapat satu ilmu yang lebih berguna untuk pelajar-pelajar dan pensarah khasnya Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan amnya kepada seluruh warga Politeknik Kota Kinabalu. Insyaallah. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih dengan ucapan alu-aluan Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal itu tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Engineer Dr. Muhammad Saidi bin Wahab untuk menyampaikan taklimat OBE bagi pensyarah dan pelajar Kejuruteraan Mekanikal. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang berusaha Ketua Jabatan Tia Abdul Razak, Ketua-ketua unit, penyelaras-penyelaras, pensyarah kanan, pensyarah-pensyarah dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Okey, masa saya tak panjang, satu jam saja peruntukan kepada saya untuk kita kongsi tentang OBE. Jadi saya akan menggunakan sepenuhnya slide supaya saya boleh kontrol masa. Yeah. Dan saya percaya tuan-tuan pun, adik-adik pun tahu hari ini kita hanya awareness dan juga kita bincang sedikit tentang asas OBE itu. Sebab kursus OBE ia mengikut peringkat. Kalau peringkat awareness ni kita kata untuk peringkat pelajar dan juga pensyarah biasanya dalam sejam dua jam. Tetapi untuk pelaksana, pelaksana ni maknanya di peringkat pensyarah, penyelaras dan sebagainya diperlukan masa yang lebih panjang. Pengalaman saya kalau mengikuti kursus OBE ini selama dua hari kita akan belajar secara mendalam dan pelaksanaan dia bagaimana ia dilaksanakan dalam sistem pembelajaran. Jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Politeknik Kota Kinabalu menjemput saya. Ini kali kedua saya hadir secara official di bawah tiket penilai luar, external examiner. Dan saya pernah hadir juga sebelum ini sekali sebagai pengarah alumni kerana ramai alumni UTHM berada di kampus ini. Jadi kita jadikan kampus ini sebagai pusat program kita pada ketika itu. Jadi tiga kalilah datang ke Sabah, banyak kali juga tetapi mungkin tidak hadir ke sinilah atau urusan yang lain. Okey. Sekejap, slide yang pertama tadi. Okey, di sini saya masih lagi ingat tarikh itu 3 Julai 2018. Mungkin anak-anak pelajar belum ada lagi di sini kan? Okey, saya hadir untuk memberikan sedikit taklimat agak ringkas ketika itu, tetapi yang ini slide ini saya telah update untuk bagi lebih sedikit terperinci. Kemudian hari ini ialah second time saya datang untuk kita bincangkan tentang outcome based education. Okey, izinkan saya untuk bergerak ke sana dan kemari supaya memudahkan perbincangan kita. Okey, boleh fokus pada slide? Alright. So, expected outcome kita untuk pagi ini, kita nak faham sedikit tentang proses dan requirement accreditation, in particular ITAC. Kemudian yang keduanya ialah basic requirement dan juga pelaksanaan OBE di peringkat IHL.
IHL ni mana Institute Higher Learning, dalam kes ini ialah Politeknik Kota Kinabalu. Yeah? Okay, right. Kenapa kita bincangkan OBE? Tadi Ketua Jabatan sebut tentang akreditasi. Okay? Kenapa sebelum ini anak-anak pelajar ketika berada di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, tidak pernah orang sebut pasal OBE? Kenapa bila datang ke tertiary level, tertiary level ni biasanya peringkat diploma, sijil diploma, degree, masters and PhD, disebut OBE? Mungkin penekanan itu berbeza, penekanan berbeza. Disebabkan OBE ialah pembelajaran berasaskan hasil, outcome, keberhasilan pelajar itu yang dilihat. Okay. Dalam kes ini kita nak apa yang kita nak hasilkan pelajar-pelajar ini. Kalau di peringkat tingkatan 1, tingkatan 4, tingkatan 5, mungkin keberhasilannya hanya untuk lulus peperiksaan SPM sebagai tiket untuk menyambung pengajian. Adakah ketika itu keberhasilannya untuk bekerja? Mungkin ada, tapi bilangannya terlalu kecil. Tetapi matlamatnya adalah untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tetapi di peringkat diploma, degree dan seterusnya, keberhasilannya lebih melihat kepada your career path. Jadi maknanya kita nak tengok apabila kamu dihasilkan daripada Politeknik Kota Kinabalu, apa yang kamu boleh buat, the outcome. So definitely guideline akan memberitahu apa yang perlu dan ujungnya akan dilihat apa yang kamu dapat. Jadi di sini penekanan sangat penting. Dan yang keduanya tadi disebutkan akreditasi. Kita memilih untuk berada, kita ni saya represent PKK lah, kita memilih untuk berada di bawah akreditasi Board of Engineer Malaysia. Nanti kita akan tengok sikit apa itu peranan dia. Okay, next, terus. Siapa yang control slide? Okay, saya beritahu sikit tentang latar belakang, mungkin satu minit saja. Saya bertugas di UTHM. Sekarang ini di Fakulti Kejuruteraan Mechanical dan Pembuatan. Kemudian, saya juga ialah pengarah untuk Center of Career and Alumni. Di situ adanya graduate employability, di situ adanya latihan industri, di situ adanya pejabat alumni, di situ adalah pejabat career development of student. So ada banyak scope di situ. Dan saya juga principal researcher di Pusat Penyelidikan Bahan dan Pembuatan di universiti di bawah Institute Integrated Engineering. Dan saya juga panel kepada Engineering Accreditation Council, EAC, untuk program kejuruteraan, dan Engineering Technology Accreditation Council untuk program diploma dan engineering technology. Dan saya juga mentor kepada Institute of Engineer Malaysia. Okay, ini untuk melahirkan Okay, sedikit background saya, sedikit sebagai motivasi kepada pelajar. Saya juga dulu bermula dengan diploma engineering mechanical di UTM sekolah. Kalau tak pun sekarang ketiga, saya grad sekolah ketiga. Kemudian saya saya mengambil diploma pendidikan
Okey, sebagai yang dikenalkan, saya juga pernah jadi besar politik. Tapi itu di politik itu baru sekarang dah nama IAS pada tahun 1999. Selama 1 tahun. Okey, so pengalaman di situ ada bersama rakan-rakan. Kemudian saya pindahkan ke Puntur, KSP dan pengalaman kepada Puntur. Itu sebagai jurutera pengajar. Kemudian saya buka jawatan sebagai besar dan balik ke PhD besar kanan dan profesor yang sekarang ini profesor daripada Universiti Malaysia juga. Jadi ini yang saya punya kelebihan, ini adalah saya punya kelebihan background. Jadi ini kelebihan background dan kelebihan dia akan berjalan selari. Kita tidak boleh jalan satu pihak saja, tetapi satu pihak lagi kita tidak usahakan. So, kalau kita nak kira lepas kita pergi jauh, maka kita juga kena selari dan juga dengan akademik memang kita. Alright, next. Alright, saya punya pengalaman bersama EE. EE ni adalah nilai luar kepada program-program kejuruteraan. Di sini ada 7 universiti yang saya terlibat di UMP, kemudian UNIMAP, UTEM, UITM Pulau Pinang, KTM Kuantan, Politeknik Kota Kinabalu dan juga yang terkini adalah Politeknik Kuantan. Dan saya juga terlibat dalam panel application UTEM, UTM dan juga banyak UNKL, ISAS dan ada juga kolej swasta, universiti swasta, selama ini kolej dan sebagainya, saya tak masukkan. Jadi berdasarkan pengalaman ini, jadi semua ini melibatkan OBI secara keseluruhannya dan saya kongsikan bersama cara-cara dan juga pelajar-pelajar sekiranya ada kesempatan yang ada. Okey, next, terus. Okey, kita terus sikit pasal education ni sebab inilah keperluan daripada edukasi. OBE ini atas keperluan daripada edukasi. Dan tanpa dia OBE, maka education tidak akan berlaku di mana-mana program. Okay? Alright. Terus? Okay. Saya kongsikan nama ini, we are joining the Natural Education Train. So, basically, you are not alone. Mana program ini, politiknya ini bukan berseorangan dalam melaksanakan OBE, tapi seluruh politiknya dan kerana politiknya telah membuat keputusan untuk bersama UEM, sebab dia boleh anak dengan UEM dan QA saja. Tapi dia buat keputusan dengan UEM, maka secara otomatik segala keperluan-keperluan dalam edukasi di bawah Fiji Indonesia perlu dipatuhi. Jadi maknanya bukan keseorangan. Majority of the university, even under QA pun, telah punya mungkin-mungkin ini tidak dikenakan, tapi telah jadi satu norma baru untuk semua program di peringkat higher education. Okay, next. Okay, saya cerita sikit di mana kedudukan program ini. Program ini ialah sekarang ini kita di bawah Dublin Accord. Berkenaan ini yang telah mendapat signatory members kepada Washington Accord. Ini yang agak lama. Kemudian pada 2000 saya terlibat juga dalam program ini Sydney and Dublin 2017. Sydney yang ada rekod dan kemudian semua rekod-rekod ini ialah rekod international di Indonesia Alliance. Okay. Nama Washington Sydney Dublin ini bukan menunjukkan rekod itu untuk negara tersebut, tidak lain. Kesepahaman perjanjian tersebut dilaksanakan di negara tersebut. Bukan maksudnya Washington ini hanya untuk US. Tapi kesempatan itu di situ. Okay. Alright, terus. Boleh, semua slide. Okay.
Okey, sekarang apakah peranan program tuan-tuan sekarang ataupun anak-anak pelajar sekarang ini untuk program diploma di berada di sini ya, Inspector of Work Engineering Technician. Okey, ini ialah setelah amendment pada 2015. Secara sesungguhnya program Engineering Technology dan Technician sebelum 2015 bukan di bawah Bapak Indonesia, hanya di bawah MQB. Sebab itu MPOR diwujudkan untuk cover dua bidang ini. Tetapi selepas 2015 akta ini telah dibidakan, pada asalnya pada nombor 7 ini dibidak pada 2015 memasukkan program ini teknologi dan juga diploma di bawah Bapak Indonesia. Okay. Okay. So, secara kita panggil career development sebagai seorang junior ataupun sebagai seorang yang terlibat dalam bidang kejuruteraan. Okay, you can go pada diploma di sini. Sebetulnya, either you pergi ke arah ini, pergi kepada engineering technology program, ataupun you pergi kepada graduate engineer. Untuk pergi kepada profesi engineer dan profesi engineer with practices. For that, profesi engineer teknologi untuk IEM masih belum ada. Yang ada sekarang di bawah EFOR saja, bawah IEM belum ada. Tetapi boleh juga untuk dikembali, tetapi dia kena ada sebuah top-up course. Ini kita kaya juga sekarang, sebab dia masih level diploma. Kalau dia dah pergi ke level itu, dia boleh cerita bagaimana nak top up. Untuk Inspector of Work, dia akan ada Professional Engineering Technician. So ini punya career path. Sekiranya kamu berhasrat untuk terus bekerja selepas diploma. Tapi kalau kamu membuat pilihan untuk nyambung pengajian dan sebagainya, nanti kita jadilah berkondisi. Jadi saya nak kongsikan bagaimana career ini performa you dengan career path, dia akan jalan selain ini. Kalau kamu stay dengan diploma, you can go to the ladder, tetapi mungkin akan be slower unless you are very specialist ke dalam bidang-bidang tertentu yang specialist. Okay, next. Alright, sini saya nak cerita detail, tetapi saya nak beritahu bahawa education ini dia ada sejarah dia. Yang terkini ialah 2015. Sebelum-sebelum itu ada juga sejarah-sejarah ini. EAC 2008 iaitu sama Washington Telecom 2015 bersama dengan sini kami. Okay, sebelum itu dipanggil LAN, Lembaga Aplikasi Negara, 6720 di bawah BOS sahaja. Okay, thanks. Alright, kerujukan kita apa? Okay, sebab umum ini sangat luas. Kalau ia kita selesai pun dia menggunakan umum ini. Bidang-bidang lain pun menggunakan umum ini. Tetapi untuk tujuan program ini, tujuan kita adalah kita punya standard, iaitu Engineering Technician Education Program Education Standard 2020. Ini yang terkini. Okay, yang terkini maknanya kalau pasal. Jadi maknanya ini adalah tujuan utama. Okay, okay, next. Okay, kenapa OBE ini ditekankan? Kalau melihat kepada slide tadi, ada disebut di sini di bahagian pengenalan awal lagi, iaitu this slide dan slide. Okay, include element of outcome in the engineering technology curriculum, okay, to ensure CQI culture in the spirit of OEE. Maknanya, the standard itself has been designed untuk menilai dan melaksanakan OEE dalam semua aspek pembelajaran, dari design, delivery, and assessment yang diberikan. Kemudian di section 8, qualifying requirement and application
kriteria meletakkan 7 kriteria. This 7 kriteria basically based on OBE. Nanti kita tengok OBE itu apa, dia akan menyebut tentang program educational objective, dia akan menyebut tentang program outcome, dia akan menyebut tentang academic curriculum design. Student pun ada OBE itu. Teaching and staff pun ada. Facility mungkin tak properly efficient sangat, tetapi quality management system is very very important. Siapa yang pegang OBE punya jelas, ini dia kena champion on the KMS, on OBE. Jadi maknanya tujuh kriteria ini yang dinyatakan dalam standard, sekiranya satu pun, satu tak ada, maknanya dua lemah saja, dia tak akan dapat akreditasi. Dan panel pun tak akan datang ke kondisi, dia akan qualify. Itu je. Tapi kalau you address all the seven, cuma ada mungkin kelemahan here and there, kita dekat pelajar ada sedikit, kita dekat syarat ada sedikit, kita dekat sistem ada sedikit, boleh dapat akreditasi, mungkin tidak penuh. Penuh sekarang ini 6 tahun, ataupun dengan konsen dan sebagainya, dia ada 6 tahun ini after 3 years, kemudian 3 years, ataupun 0 implication, tanpa implikasi. Apa kesan yang tanpa implikasi? Dia ada banyak implikasi. Saya nak cerita sekarang, tak boleh takut pula. Tapi tak tahulah kat mana kan,
penceramah, kita bercakap bahasa yang sama. Okey? So kita akan tengok tadi sekejap. Okey, kita akan tengok tadi tentang attainment. Attainment ni maksudnya pencapaian anda tentang bumi. Okey. Kemudian di sini ada juga section 5, kriteria 5, kriteria superstar. Disebutkan juga awareness of OBE approach to education. Yang ini penting kepada semua pelajar. Tidak ada seseorang yang terkecuali tentang awareness. Awareness ini senang saja. Satu kita boleh tanya tentang, tanya soalan tadi lah, tentang OBE. Macam mana you ajar dalam kelas, macam mana you assess pelajar, macam mana you prepare soalan, semua itu disebut OBE. Itu soalan lah. Tapi by sample dokumen yang dihantar kepada panel, saya dah boleh tahu secara tahu ke tak ini. I can easily see that through the document. Semalam saya baru sampai. Sehari sebelum itu saya buat satu audit di satu universiti secara virtual. Kumpulan yang saya temu ke, majoritinya orang yang dah senior. Dan mereka ini semuanya kenaikannya dalam konfesta. So, on paper, jantin. Dokumen saya, jantin. Okay, saya tanya simple saja soalan. Kerana hari ini ada bicara-bicara, saya fungsikan juga dengan bicara. Saya tanya macam mana you dapat assessment ini? Macam mana you menang? Macam mana you nilai? Macam mana you tahu pelajari attain ke tidak dalam outcome ini? Macam mana kamu nilai outcome di secara keseluruhan program? Soalan itu, kalau you tak buat, kalau you tak faham, memang you tak boleh jawab. Because you have to prove through your process. Kalau you dalam sistem, sini bumi pakai apa, dalam sistem saya dah betul. Ini dia ada sistem yang centralized. Itu semua boleh jadi. Apa nama sistem ini? Obisis. Just about OBE, setiap cara akan dapat
come on, we would like, jangan tak kira lagi. Dia kata, this is private kan, yang confidential kan. Okay, tak apa. Tapi, apakah ini sendiri yang diambil oleh DMC tersebut menyediakan manual? Apa yang berlaku dalam sistem semua yang merujuk kepada manual? Manual bukan manual sistem kan? Manual adalah manual tentang mana opini dilaksanakan from the PO, PRO, CRO, assessment, achievement, CPI, semua sampai tu sebenarnya. Okay? The closing loop, the whole process adalah manual. Satu di sini yang bagus dan saya harap di sini pun ada at least satu untuk menunjukkan. Kalau tak ada, harap ada sistem. Bila kita tanya, okey, ini SG manfaat, kita tanya orang SG. Memang senang jawapan tu kan? Tapi basically, it's not hard for the program. The program is under your control, bukan SG manfaat. Okay, pelaksanaan ini is another cara. Okay? Dan payment by the student. Kalau saya tanya student, how many percent do you have to retain the PDRO? You know? Okay. Jadi macam mana? Macam mana mereka tahu supaya dia boleh pahiti mana yang keluar? Takkanlah dah sampai hujung pintu nak keluar gate, dia tiba, sorry, dia tak buka lagi. Kan? Itu satu penganiayaan kepada pelajar. At last, dia kena adjust dari sini. Okay, lepas juga lah kan. Cukup. Which is wrong. Clear off practice. So, kita tengok the ecosystem of UI supaya pelajar tahu apa yang mereka capai. Saya tak pasti dalam politik ecosystem pelajar boleh lihat atau tidak pencapaian dari mereka masing-masing. Saya ingin ada result. Result ni is a result oriented. OBE bukan semata-mata result. Dia melihat kepada outcome. Okay? Alright, next. Okay, kita akan masuk kepada OBE secara spesifik. Okay, next. Okay. So, by definition, OBE starting with the clear picture of what is important for student to be able to do. Then organizing the curriculum, instruction, assessment to make sure that the learning ultimately happen. Maknanya, sebelum curriculum itu dibuat, sebelum dia design, dia mesti telah tahu apa expectation, outcome yang kita nak hasilkan. Pelajaran ini yang perlu. Mechanical engineer, you look at mechanical, addition, apa? Sebab itu, dalam ekosistem UI, the stakeholder is very, very important. Kalau kamu kerja dengan mak ayah kan? Tak. Kamu kerja dengan politik kan? Tak. Kamu kerja dengan siapa? Kalau kamu kerja. Dengan? Company ataupun industri. So, mereka lah sudah stakeholder. Kita design program ini untuk kita ke? Project ni? Because perusahaan kita ramai orang mekanikal, kita buat untuk mekanikal. Nanti pelajar banyak nak keluar, itu untuk kerja dengan orang. Sebab dia buat program untuk dia. Okay? Saya dah buat lah, dah ambil lah khusus ni, saya nak kerja. Boleh? Tutup dengan project ni. No. Design program itu untuk stakeholder. Stakeholder ni siapa? Industry. Company. Those yang job creator di luar sana. Job dia, those yang menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Oleh itu, dalam OBE system, the stakeholder involvement are very, very important. From the design stage. Daripada awal lagi. Dan kita akan lihat juga your interaction, the student interaction with the stakeholder. Kita tahu berapa sekarang? Tahun? Bukan, more. Tahun berapa? Semester berapa? Okay, sorry. Semester 3. Berapa kali you jumpa industry? Within the
program. Bila jelas sekali lagi, within the program dalam kelas jelasan. Program ini juga. Interact with the industry. Okay, contoh lawatan industri, lawatan industri tak pernah begini. Orang industri datang mesti knowledge tentang mechanicals, tentang apa sistem mechanicals, ada. Okay, ini ada satu. Project with industri, industri case study, design. All those
deal dengan konsultan, dia lagi tahu. Sebab dia yang design ya, sistem. Kalau ada new building, contohnya bangunan ini, bangunan di mana, okay, design ini konsultan yang buat. Semua ekor ini berapa horsepower dia nak buat, berapa output dia punya, exhaust dia, berapa chiller punya sistem, dia punya pump dia, bulkhead dia, dia punya semua sistem dia perlu design from the beginning. Kalau kamu dapat berkomunikasi dengan orang ini, dia akan bagi you life experience, the real experience. Sebab itu kita nak exposure to the industrial practice perlu ditekankan dalam OE. Okay? Because bridge the gap. Saya mahu interview dua orang, tapi tak apa, tak ada masa. Alright. So, daripada curriculum design, instruction, okay? Sebenarnya dalam curriculum design, perlu ada orang industri yang terlibat. Contohnya macam IAP. Tahu tak IAP apa? IAP? Tak tahu. IAP? Tak tahu. Dia tak pernah jumpa kamu, kan? Jadi, boleh terlibat di IAP itu apa? Mesti ada peranan dia. Tapi dia tak pernah jumpa sebenarnya. IAP is industrial advisory panel. Dia adalah penasihat program yang datang daripada industri. Okay. Dia bekerja 2 hari. Kalau buat aircon, aircon 2 hari. Bisnes dia memang tetap aircon. Dia perlu berinteract dengan future employee yang ada di sini. So, from the curriculum design, kalau tidak ada IP di global, kita kata curriculum ini tidak mantap dari segi input. Ini perlu kita lagi proses. Proses ini mungkin pelajar dan terlibat, cara-cara yang akan terlibat. Instruction. Bagaimana curriculum ini disampaikan kepada pelajar? Delivery. Macam mana diajar? Melalui apa? Kuliah? Online class? Online class kuliah juga kan? Method saja. Lagi? Selain daripada kuliah? Apa? Practical? Lab partner? Makmal? Lagi? Dua aja. Bilipi kuliah mahal. Dua aja. Ikir mahal. Ikiran workshop. Ikir mahal. Nama yang boleh dikaren. Assignment. Lawatan industri. Ini macam semua tak tahu ni. Online saja. Masa PKP ni semua online saja kan. Lagi industri itu tak boleh kan. Dia ada banyak lagi. Problem based learning. Dia ada lagi tutorial. Betul tak? Ada tutorial. Dalam dia buat ada. Tutorial dia buat apa? Masa tutorial buat apa? Kuliah juga. Ha? Masa tutorial buat kuliah? Ha? Beza kan? Kuliah tutorial beza kan? Okay. Jadi, banyak sebenarnya delivery punya method yang perlu kita lihat berdasarkan kepada kesesuaian proses. Assessment. Kamu ambil paper semester ni, ambil apa? Subjek apa? Seterusnya cover electronic. Okay. Sudah ada ujian? Tidak ada. Satu assessment pun tidak ada. Apa ni?
Lab. Okey, satu. Baik, sudah minggu ke lima tadi. Lab. Minggu ke tiga. Okey, baru lagi lah. Lab. Okey. Tak faham. Awal saya nak tanya. Okey. Tapi kalau kita buat penilaian, panel tetap penilaian, dia bukan penilaian the current system. Dia menilai the previous system. Yang mana evident kepada assessment yang diberi itu ada and documented. Nah, itu dia yang membezakan. Okay, next. Ini baru definisi ini. Okay, aku biasa OE dengan tradisional. Maknanya dengan OE system. Okay, kita tengok tiga aspek di sana dulu. Okay, terus. Di mana kalau dalam curriculum, the OE according to the needs of today's student. Student hari ini, keperluannya apa? Itu OE. Tetapi kalau tradisional, the curriculum is passed on from generation to generation. Kalau kamu baca oleh muslim itu, dia baca kitab ya, kitab kuning ya. Daripada satu generasi ke generasi dia, disampaikan. Kalau kita baca book text, ada book text. Tahun berapa itu? 2013 17 baru. Nah, itu teks sedia apa? Mets. Mets. Mati-mati dia tak banyak berubah ya. 10 tahun pun pusing-pusing di situ juga. Sedia ketiga. Sedia apa? Yang satu, you tengok ada pada yang lemah, di situ kamu terus buat.
support CPI. The intervention dia apa tindakan yang perlu diambil? Dia melihatkan dia lemah sampai hujung. Di situ perlu ada persiapan. Tetapi yang tradisional fokus on completing the syllabus. Yang tradisional ini habis syllabus sudah, kan? Selesai. Yang penting habis syllabus kan? Ajar saja kan? Dia faham tak faham? Pulang kan? Okay, next. Itu teaching process. The assessment. Assessment based on the level that track their learning skill. Level that track the learning skill. Sebab itu dalam learning skill dia ada banyak level. Kalau cognitive dia ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kalau effective macam tu, A1, A2, A3. Kalau practical macam tu, B1, B2, B3, B4. Betul? Okay, kamu sedang buat lab kan sekarang? Betul? Okay, dia apa? Okay, di sini ada tulis
dia ni perlu apa? Perlu apa? Dan hobi ialah kebunan sekarang. Kita punya cerita kebunan 10 tahun dulu. Kalau you baca buku textbook, bukan 10 tahun, 10 tahun dulu. Okey? Itu cerita 10 tahun dengan cerita sekarang sama kan? Gambar pun tak sama. Yang ada cerita gambar dia pun tak sama. Jadi macam mana kita menginginkan the future? Future. Kamu belajar sekarang untuk kita hari ini? Hari ini kerja? Kamu tahun depan atau dua tahun lagi? Ini we are preparing you for the future. So at least you know what is the current technology for the future. Bukan yang 10 tahun yang dulu. Okay? So this is the student center. Di mana the learning outcome, instruction and assessment semuanya berpusatkan kepada keperluan belajar, kemahiran belajar, keupayaan belajar, pencapaian belajar. Semuanya disebab students, student dan student. Okey, saya tak perlu detail lagi. Okey, next. Okey, density. The main structure. Kamu tak perlu tahu detail, tapi saya tunjuk saja. The main structure of OBE curriculum, dia bermula dengan mission and vision. Apa mission and vision program kamu? Penandatangan? Apa mission and vision program kamu? Mission apa? Mission apa? Misi dan misi. Program kamu. Okey? Mungkin pernah nampak lah tapi tak ingat. Tapi kalau kamu pusing dalam kampus, dah jumpa? Di mana? Di setiap kelas ada? Betul ya? Tentang saya beri kamu. Seperti orang tak cepat apa. Okay. Dalam mission ini, dia akan dikerangkakan dengan program education objective, di mana program ini khusus untuk menghasilkan kamu menjadi apa. Mission ini terlalu besar kan? Tapi apakah target outcome setelah 4-5 tahun nantinya? Mula-mula grad, okay, kamu menganggur dulu, mungkin kamu kerja dengan family, tolong family, mungkin kerja part time, sambilan, mungkin kamu orang grad. Ada apa grad sini? Ada kan? Bukanlah? Ya, sudah saya ramai kerja bukanlah. Okay. Grateful lah, apa? Tak apa, itu dekat oleh kemudian. Tapi 5 tahun tak kan? Bukan lagi. Kalau kita silap lah kita desain kurikulum ni. After 4 years baru kita nampak kat mana peraduan kita. Sebab tu, di BEO ni akan ada assessment nanti. Kita akan tengok apa 3 to 4 atau 4 years. Di mana peraduan ini telah berada. Okay? Dan untuk menyokong kepada objektif ini, dia perlu ada dipanggil PO, Program Outcome. Program Outcome ialah keberhasilan kepada program ini. Dan dalam ETAC dia ada 12 keberhasilan ataupun attribute, dan ia dia disokong oleh set of CO. CO ni Course Outcome. Course Outcome ni ialah subjek yang memanggil dari United Electronic punya subjeknya ialah maintenance kan? Maintenance dia ada CO dia, cost of carbon. Okay, dan semua CO ini akan menjawab di beberapa PO di sini. Okay, dan setiap PO ini ditentukan oleh semua khusus. Sini semua khusus. Ada berapa khusus kamu kena ambil supaya kamu boleh grad? Berapa jumlah khusus? Tidak ingat. Berapa SLT untuk program kamu, diploma? Tidak ingat. Berapa kali power kamu? SLT kali lah. Dulu kami kredit lah kan. Kredit, kena habis berapa untuk lulus? Tidak ingat.
Kita kan semua orang ni kan, koko pun kena ambil, sakit umur pun kena ambil. Betul? Itu semua ikhwan ni, khusus. Sejak khusus itu dia ada kos makan. Kos makan ini akan menjawab kepada learning outcome, basically program outcome. Program outcome ini akan menyokong kepada the whole program kelas yang akan setelah 4-5 tahun. Ya? Okay. Yang penting saya sebut lagi tentang the ecosystem of ODE is about the CQI. Okay, closing the loop. Dia ada tiga peringkat utama. Yang pertama ialah fast outcome. Fast outcome ni subjek tadi. Okay, dia ada definisi CQI di sini. Analysis CQI assessment, dia akan masuk di sini. Kemudian dia akan ada program outcome. Program outcome ni maksudnya setelah satu dash selesai, dia akan tengok dash ni jadi orang ke, jadi hantu ke, jadi apa. Dan kita mau menjadikan orang kan, tiba-tiba jadi hantu. Mission ini lebih kepada macam mana nak memenuhi keadaan mission ini.
Kemudian di program IIT is the goal 5 years or more after graduation. Saya sebut tadi senior-senior kan pula. Okay, kita mau tengok dia apa mereka sudah jadi. Semua ini pertanian, apa tadi? Kita tukar di program mekanikal ini kepada mekanikal pertanian. Boleh? Boleh? Dipanggil mekanisasi pertanian anu mekanikal. Sistem programnya di siapa? Ini yang mereka bersama kan? Karena kamu tahu siapa? Mau merasa apa dan tidak tahu. Oke? Dia mau buka sebagainya mekanisasi jenderal-jenderal pertanian. Tiga sih, mungkin
kaya, memang kalau dia jalan nilai, bukan salah, tetapi dia kurang efektif. Tidak salah, tapi dia kurang efektif. Dia akan menyusahkan semua orang. Sudir pemerintah, aku soalan S ni yang tiga soalan. Satu nak jawab sibuk ini, satu nak jawab sibuk ini, satu nak jawab sibuk ini. Semua sibuk bisa-bisa, kan? Jadi susah. Okay, kita mulakan dia. Okay, ini itu UFO. Ini idea, idea di mana yang biasa. Okay. And then, group destination for the level deeply considered. Okay, pernah dengar group destination? Tidak pernah dengar. Hanya sini lah yang baru-baru dengar. Belum taksonomi? Tidak pernah dengar. Kamu? Tidak pernah dengar. Okay, nanti bicara-bicara hanya sikit. Apa itu belum taksonomi ya? Okay, next. Ah, ini dia belum taksonomi. Sebenarnya ada banyak bullshit. Okay, banyak bullshit. Pakai lah mana-mana bullshit untuk tidak salah. Okay, because those are come from the theory ataupun yang berbeza tentang blue. Jadi asasnya begini. Okay, dia ada 6 level. Okay, level 1 remembering. Remembering ni dia hanya yang call saja. Okay, ada berapa jenis memory? Apa nama sistem ataupun mereka betul sesuai
Tiga, gunakan information tadi untuk digunakan. Level 4, analyze. Okay, take part information to show relationship, forces and connection. Kamu diberi mungkin dua atau tiga jenis dari. Okay, kamu kena analyze ketiga-tiga punya bearing performance. Placement and design, kalau placement and design. Ada sahaja ada design. Ada, kira-kira betul. Belum ambil. Sana, sana sebabnya, kira-kira betul. Ha, kira-kira betul. Tujuh terang sebabnya. Ada sebabnya, kira-kira betul tak? Ada. Engineering component design. Kamu akan belajar apa? Bearing, kamu akan belajar apa? Bearing. Sama juga 6 lagi 12
dia ada core competency, dia ada yang soft skill, kan? Soft skill. Yang soft skill tu communication, kan? Communication bukan bercakap saja, dia perlu bercakap dengan betul. Perlu pandai menulis. Communication is verbal and non-verbal. Non-verbal is writing. Okay, next. Okay, sample of campaign yang ini mungkin untuk bersyarat bukan mungkin terlalu paham, tapi tak apa. Next. Ini contoh CEO. Next. What change you mean? Okay, ini saya rasa contoh. Post content, ini khusus untuk bersyarat, yang bersyarat untuk belajar kejadian di masa lain. Review post content to suit the specific learning outcome. Kita tengok selalu saat yang kita ajar ini dengan learning outcome yang telah di map. Kalau tak betul, cakap dengan coordinator, betul kan? Buka, isi lah. Okay. Teaching, learning method perlu diperbagaikan untuk kesesuaian learning outcome. Kalau di situ ada yang kognitif, kena buat kognitif. Kalau di situ ada yang efektif, satu motor kena buat satu motor, mana teaching. Assessment kena juga berbagai, okay? Untuk kalau yang effective domain, soft skill, dia tidak boleh bagi markah begitu saja. Dia perlu ada rubric. Rubric, okay? Kalau presentation, verbal, dia kena tengok dari segi confident dia, pakaian dia, cara dia bercakap, cara dia menjawab soalan. Kalau saya tanya, dia boleh jawab dia dengan baik. Tanya cara dia membuka soalan, dia ada banyak rubric itu, okay? Tak semua orang boleh buat benda yang sama. Jadi dia akan membezakan antara kamu dengan kawan-kawan kamu. Okay. Ya, orang itu hadir saja dalam presentation, makanya penuh. Hadir saja, kan? Dia tak cakap pun. Jadi, di situ mungkin assessment ada sedikit kelemahan. Okay, next. Okay, data and evidence collection. Perlu ada data dan bukti yang perlu disimpan, di-collect, collect. Dan last kali ialah OBE management system. Jangan tengok saja OBE system, mungkin saya tengok OBE berapa. Kualitas ini ada sistem ya. Jangan hanya bergantung pada sistem itu. Itu secara sistem otomatik itu kaget saja. Tetapi the OBE, the OBE management system is about managing the whole ecosystem of OBE. Okay, next. Thank you. Terima kasih. 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 Jadi saya memang beberapa pelajar yang bertanya beberapa soalan. Sedikit saja soalan yang penting untuk diterangkan sekiranya terdapat sebarang kekeliruan di sepanjang penerangan oleh Profesor. Saya kepada pelajar, satu soalan atau dua soalan saja dah cukup. Saya memang kepada pelajar untuk menjawab soalan itu apa? Ada communication. Ya, antara profesor dengan pelajar. Wakil dari UGM, mesti tanya satu soalan. Kalau tidak, mungkin lebih keluar dari luar. UGM? Oke, cepat. Silahkan dibayar untuk bertanya soalan. Anda semua sudah dewasa dan profesional. Cepat, kalau tidak akan marah ini ya. Oleh program di TV dan di Katolik. Ya, cepat. Ya, ya. Baik, baru-baru. Ya, kita akan ditanya. Ya, kita akan ditanya. Ya, kita akan ditanya. Ya, kita akan ditanya.
we must able to engage secara independen. Independen ini maknanya tidak dibagi lah, kalau kuliah kan dibagi total. Ini textbooknya, ini slide-nya, dan project ada. Itu yang saya maksudkan. Tapi kalau ini sekarang terjadi, mungkin dalam sistem pembelajaran kan? Nah, ini yang itu. Kalau kamu tak tahu bagaimana nak buka buku dengan library secara digital, artikel dalam library, saya rasa terpakai library yang dekat sini, bagi kalimat. Macam mana buka blogger di library. Kalau kamu tak tahu bagaimana cari maklumat dalam internet, you can pakai ID. Saya mula-mula punya mengajar di mereka masters, the first week kuliah saya ialah bagaimana mencari maklumat di perpustakaan. Satu minggu macam mana mencari maklumat di perpustakaan dengan betul, dengan tepat. Saya selalu marah dengan student saya. Biasanya saya kata, can you get the reference for this? Tak lupa, Prof. Cari mana? Saya cari di Google. Okay. Itu saja sumber yang ada dalam kepala. Sedangkan sumber internet yang ada di luar bukan sahaja Google. Google is just one of the and mechanism. Tetapi dia general, semua dia cari makan. Google cari jalan, Google cari orang, Google semua Google kan. Tetapi dia ada lagi platform-platform lain. Okay? Jadi itu yang perlu diajar. Perlu diajar kan? Nanti saya kata, kalau kamu tak tahu, okay, tapi disarankan dengan A. Alright, saya rasa itu saja daripada saya. Saya minta maaf kepada kesempatan. Jadi apa yang penting adalah terakhir pada matlamat umum di dalam proses pendidikan adalah untuk menghasilkan generasi insan yang berkualiti di segi segala aspek kehidupan, segi minat, fizikal dan segala. Bunda dalam di atas suara, anak susu, asam, yang tersilap tujuh syarga, jemari susu, maaf, dipindah. Di atas jalan untuk pula, dan sesuatu pergi, saya berpisah dengan semua, tidak ada masalah semua.